ya untuk lari kencang. Tapi oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Saat ini cuaca hujan lagi. Jangan lupa sebelum berjalan berdoa dulu guys. Ya ada pelindung selain Allah ya Allah. Hey guys. Baca bismillah, tawakal, Allah, semoga rekan-rekan semua agan-agan guys-guys member dilimpahkan rezeki, dimurahkan jodoh, dilancarkan semua urusan oleh Allah. Amin. Jangan lupa like, share videonya. Kalau ada yang bermanfaat untuk touring atau perjalanan Padang Solo, Solo Padang, jangan lupa pastinya subscribe guys, karena gratis dan bantu untuk lebih bagusnya channel ke depan. Ya, yang tidak suka boleh dislike, itu hak main agen-agen. Oke, pantengin terus, sekarang cuaca lagi hujan. Boleh agen-agen lihat perjalanan dalam keadaan hujan. Dan apakah di setinjau akan terjadi kabut yang gelap? Kita lihat aja ya. Oke, stay tune. Di sini teduh guys.
Sepertinya di Padang nggak hujan ya. Ya kalau nggak Padang nggak hujan nanti kita buka aja mantap ya guys. Aduh. Itu ada yang bantu guys ya. Ada yang bantu guys. Itu akibat rem depan itu guys. Biasanya dia tekan rem depan licin. Aduh. Hati-hati guys. Itu jalan, salah satu contoh jalan ini. Kalau hujan dia licin, nah seperti itu. Apalagi matic. Matic sih nggak gitu disaranin ya. Karena tapak bannya agak tipis. Oke. Apa kamu motong? Turun ya, bos. Saya juga pernah jatuh seperti itu guys, tanpa ada penyebab. Mungkin karena saya faktor terkejut, refleksnya ke rem kiri, tek rem kiri, bus jatuh seperti itu biasanya. Saya nggak berharap itu tertangkap kamera guys, nggak, saya nggak ada niat untuk berdoa orang sekali jatuh, enggak. Itu hanya saya memberi ketahuan kan, kalau untuk di aspal daerah Padang Solo apalagi ya, jalan licin seperti itu banyak. Di tempat tadi itu jarang terjadi biasanya. Yang sering terjadi di, ya nanti di video selanjutnya saya akan coba-coba lihatin dalam keadaan hujan seperti ini sih, di mana sih yang sering orang itu jatuh, kadang terjatuh sendiri. Saya pun udah ngalamin guys, waktu memakai motor matic kecil. Di sini juga salah satu daerah rawan ya guys. Jadi ya berhati-hati ya guys. Oke, pantengin lagi terus videonya. Karena cuaca hujan.
biasanya agak berbahaya guys. Doa, mudah-mudahan takdir kita kok bagus ya Allah guys, dihindarkan dari hal-hal yang jelek, karena dengan doa semua bisa insya Allah dihindarkan lah dari hal-hal yang mencelakai, yakin ya, apalagi untuk kita orang muslim. Di sini juga sangat licin guys. Jadi saya pakai di review kan ban IRC Exoctra. Ini kayaknya jatuh juga nih guys. Exoctra dengan lebar 120/70. Kalau hujan ini kayaknya mulai dia agak terasa slip sih. Nah, ini jalan yang untuk saya lalui terus yaitu jalan Ramadan. Jadi kayaknya di sini tadi hujan nggak gitu besar sih mungkin. Karena permukaan jalannya tidak begitu basah. Lebih berbahaya lagi kalau licin itu terjadi di Ramadan ini guys. Luka yang dihasilkan, damage yang dihasilkan lebih parah biasanya ya. Karena tingkat kekerasannya beda. Tapi sih amin-amin cabang bayi ya. Kalau bisa jangan terjadi apa-apa. Ya doalah. Selama satu aspal kita mendoakan yang terbaik. Selamat sampai di tujuan. Di simpang ini hati-hati guys ya, ini simpang jalan ke mana ya? Pasar Cepak. Ini hati-hati. Ini sering juga terjadi kecelakaan di sini. Tidak sedikit sih dia merenggut nyawa. Jadi kalau dari sana, kalau dari belakang ya misalkan ya hati-hatilah, lihat-lihat lawan depan belakang. Di sini sih jalanannya boleh asik mungkin ya untuk rider-rider untuk menikung, untuk menaik. Kalau udah hujan seperti ini biasanya licin. Di setiap tikungan itu berbahaya. Ini juga tikungannya. Bukan hanya motor, mobil udah terbang, udah sampai ke bawah ya. Hati-hati. Asal luas pada aja lah. Tapi dia bukan menyayatkan orang kecelakaan enggak, tapi sebagai tolak ukur aja bahwa jalan itu apabila hujan akan licin dan sangat berbahaya. Apalagi kita memakai rem dengan kemudi rem depan. Sepertinya daerah ke Padang nggak hujan, karena di atas sudah rada kering jalannya.
waktu saya pakai metik kecil itu, di sini saya jatuh guys, di sini, nah pas di sini licin, jatuh mungkin saya terkejut, tertekan rem depan, langsung terbalik, prep. Alhamdulillah sih nggak ada apa-apa, aman, kondisi badan aman, motor juga aman. Ya masih dilindungi ya guys. Oke, sepertinya tidak hujan di atas atau sudah hujan dan sudah mulai mengering. Alhamdulillah lah ya, sudah kondisi jalan kering. Pasti sih ada manfaatnya karena ya mengurangi dinginnya, masuk anginnya ya. Dan mulai hujan lagi guys. Saya gak turun lagi tadi.
Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lihat apakah terjadi cuaca yang lumayan ekstrim di Setinggi Laut. Ini perbatasan dari Solo ke Padang ya guys. Apakah terjadi kabut tebal? Apa hanya sekedar kabut? Ternyata tidak begitu ekstrim guys. Kalau ekstrim biasanya jarak pandang kita antara 1-2 meter. Kalau ini cukup terang lah ya. Mungkin dia Tokyo itu parah nih. Lele emang sih, emang ini bagus aja TV 2 juta sekian. Kalau saya lebih kencang, sah-sah aja motornya. Saya tidak mau halangin kok.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, guys.